Kereta lintas rel terpadu LRT Jabodebek jurusan Cibubur Cawang tabrakan dalam tahap uji coba di kawasan Munjul Cipayung, Jakarta Timur, Senin 25 Oktober 2021. Nampak kedua LRT mengalami kerusakan pada bagian depan gerbong. Bahkan salah satu gerbong depan LRT terlihat terangkat. Kini petugas sudah berada di lokasi untuk mengecek gerbong. Petugas menutupi gerbong LRT yang bertabrakan menggunakan terpal. Penyebab terjadinya kecelakaan belum diketahui dan belum ada keterangan pihak terkait atas tabrakan LRT ini. Ya tadi sih sekitar hampir jam satuan ya, kurang lah. Yaitu kita lagi istirahat di mes kita, terus terdengar suara kayak gempa gitu. Kita pikir dari tol kan, dari tol terus kemudian ya kita lihat, kalau ada apa-apa itu yang di kereta.